welcome to Mike Bay Channel. Kembali lagi di channel Artaja Farm. Di sini kedatangan sapi-sapi baru. Nah, ini tampak lihat seperti darah, tapi ini adalah sapi babon yang beranak pertama kali dan sudah pisah sama anaknya. Pada siang hari ini kami akan melakukan pembenahan badan dengan melakukan penjamuan secara tradisional. Oke, kepada Bapak Subangun selaku pemilik kandang menyiapkan racikan jamu. Ini jamunya apa, Pak? Namanya, Pak? Jamu apa, Pak? Jamunya temulawak. Jadi temulawak ini dirisin. Lalu diapain lagi, Pak? Blender. Oke, blender. Jadi ini hasil yang sudah dipotong-potong. Sekarang beliau lagi membuat jamu untuk menjamu sapi yang kurus-kurus. Jadi kelebihan dari jamu ini untuk apa, Pak? Makanan. Untuk rangsangan makanan agar nafsu makannya tinggi, ya, Pak. Jadi jamunya temulawak. Jamunya akan di blender. Oke. Sapi-sapi yang akan dijamu, total semua sapi 15 ekor. Oke, ini kandang pertama, kloter pertama. Kloter kedua ada di sebelah sana. Oke, nanti lanjut pas agenda penjamuan. Selanjutnya, nah, fase penjamuan sapi langsung dipimpin oleh Bapak Subangun. Satu sapi minimal 2 botol untuk memperbaiki nafsu makan. Nah, ini sapi yang kurus akan di bengkel. Penjamuan sapi dengan digelogong. Efek pada sapi akan merasakan nafsu makan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan gizi sapi. Saya menjamu satunya, ini sudah jamu yang 2 kali. Kelihatan dari badannya sudah mulai bersih. Pertama, kandang pertama. Kandang kedua tertelak di sebelah sana. Oke, lanjut babon beranak. Oke, macam-macam. Perlu ekstra skill. Oke, selanjutnya babon lemosin tembus penjamuan. Oke, selesai. Kloter kandang pertama selesai. Kloter kandang kedua.
babon-babon super jantan. Bondol. Jamu temulawak.